teman-teman. Nah, sekarang Mama mau bikin pangsit, sosis, dan otak-otak goreng. Oke, langsung aja ya kita mulai ya. Kita potong-potong ini sosisnya jadi 4 bagian ya. Atau sesuai selera juga bisa. Nah, sekarang kita otak-otaknya ini potong jadi 4 bagian juga ya. Siapkan pangsitnya, lalu kita masukin ya sosis sama otak-otaknya. Masukin kita gulung-gulung seperti ini. Nah, kita tempelinnya pakai air biasa aja. Terus ulangin ya. Sampai hampir habis. Sekarang kita bikin ya sosis, kita gulung. Udah jadi ya, siap kita goreng. Nah, sekarang kalau minyaknya sudah panas, masukkan gulungannya satu persatu ya. Pastikan minyaknya sudah panas ya. Bolak balik. Terus bolak balik ya, supaya tidak gosong. Enak ini, murah meriah. Nah, jadi sudah kuningnya, kuningnya emas begini, mantap ya. Nah, udah jadi nih. Sekarang kita coba dulu ya. Oh.
enak sekali. Oke, selamat mencoba ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah, assalamualaikum.